kita kemarin itu punya pikiran apa? Kalau individu kan boleh juga beli toh. Okay. Boleh. Beli individu. Yeah. Kan ada kesadaran ya. Yeah. Kita untuk bantu. Kita untuk bantu. Mama nang di rumah saya, di kantor saya. Banyak orang tamu datang. Ngabab sih. Iya, kan enggak sulit toh. Blueprint-nya tadi kan enggak sulit sebenarnya. Enggak sulit. Hanya cita-cita awal untuk screening masa lagi, itu ya? Yang mungkin akan gagal kalau ini diberi individu. Oh, ya. Nah, inilah produk Genus yang sudah siap. Ini kerjasamanya dengan BIN, UGM, ada logonya. Maka kalau nanti Pemprov beli, ini logonya bisa dibikin. Oke, sakit. UGM sama Jateng gitu. Sini tak kasih foto saya. Wah. Rumah sakit Karyadi beli. Oh, kan ya sebenarnya SARS MERS ini kan ya mirip. Kita udah pesan di berapa? Berarti 35, Pak. Berarti 35. Loh, ini aku jalan 100 lain itu aja deh. Boleh, Pak. Boleh. Boleh lah, ya. Januari ini hanya memproduksi 100. Iya, tapi pesennya untuk akeh, Mas. Oh, gitu. Gitu, nanti kita... Orang tahun 2023 ya. Orang, Pak. Januari 10.000, nanti Februari tambah lagi oh, gitu. Iya. Oke, 30 sekian. Yeah. Paling tidak beli 100. Sebenarnya kalau itu target saya, kalau setiap puskesmas punya, maka puskesmas jadi frontline kita, Pak. Jadi frontline kita untuk bisa mengcover masyarakat yang ada di situ, tesnya cepat. Menit kan tadi, gitu. Berapa menit, Pak? Jus, sahabatmu Ramambu, Rono. Mana, Pak? Iya, betul. Ramambu kopi. Ramambu kopi, iya. Ya. Jadi kan lebih cepat lagi. Saya membayangkan kan pasti dari data kita lebih banyak sebenarnya. Ya, tapi kan karena kita tesnya ya milih-milih, gitu kan. Kalau kita keras, orang gak kaget. Yang jelas, Mas Gubernur, populasinya akan semakin besar. Semakin besar. Dan prosentasenya menjadi semakin real. Ya. Karena populasi besar itu paling akurat. Karena Indonesia nanti menjadi negara dengan testing terbesar di dunia. Dengan testing terbesar di dunia. Berarti bisa menjadi data science kan sebenarnya untuk kita ngambil keputusan ya. Kebetulan ini di Australia sudah kita direkognis, Pak Gubernur. Artinya diapresiasi bahwa ini bukan kalengan lah gitu. Jadi, ada ahli epidemiologi sana yang kaleng ya, tinggalnya ini kaleng, kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng.